Beredar di media sosial, video seorang pemuda nekat hancurkan jendela rumah karena patah hati di Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Video singkat itu diunggah oleh pemilik akun Instagram @underly48 dari akun TikTok Johan De Rose yang menunjukkan seorang pemuda tengah melampiaskan kekesalannya. Video tersebut dibagikan pada Rabu 26 April 2023. Di sana, tampak seorang pemuda yang mengenakan jaket berwarna abu-abu tengah memukul jendela kaca menggunakan tongkat untuk memasang lampu. Pemuda itu diketahui tak terima lantaran ditinggal sang pujaan hati menikah. Kesal akan kenyataan bahwa sang pujaan hati tak berakhir bersamanya, membuat dirinya melampiaskan kemarahannya dengan menghancurkan jendela rumah. Alih-alih menghentikan aksi pemuda itu, pria yang mengabadikan momen tersebut membiarkan pemuda itu melampiaskan kemarahannya dengan cara yang tak seharusnya. Pemuda itu pun tampak tak menghiraukan meski dirinya sedang direkam. Ia tetap menghancurkan jendela kaca tersebut. Belum puas telah menghabiskan kaca jendela, pemuda itu kemudian juga menghancurkan kaca pintu rumah tersebut. Aksi pemuda itu pun seketika menjadi sorotan warganet. Sedikit yang mendukung pilihan sang pujaan hati yang memilih tak menikah dengan pemuda yang tak bisa mengendalikan emosinya itu.